maknanya daripada atas ke bawah. Jadi pada satu pertiga malam Allah berada di langit dunia. Allah daripada atas turun ke langit dunia. Sebab itu yang hadis kata. Jadi kalau begitu, mana satu yang betul? Kamu kata Allah atas arasy. Sekarang kamu kata Allah di langit dunia. Ya, tapi Allah di langit dunia hanya pada satu pertiga malam. Lain daripada satu pertiga malam, Allah di atas arasy. Baik, satu pertiga malam itu bila? Satu pertiga malam itu adalah pada setiap detik di tempat yang berbeza. Pada tempat-tempat yang berbeza dalam alam ini berlaku satu pertiga malam. Sekarang satu pertiga malam di satu tempat. Bukan di tempat kita sekarang, belum lagi. Di tempat lain, ini adalah satu pertiga malam. Maka oleh kerana satu pertiga malam itu adalah setiap detik di tempat yang berbeza, kalau difahami secara zahir, maknanya Allah senantiasa di langit dunia. Bila masa Allah di arasy. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, mengisi slot kuliah maghrib bulanan, kita menyambung pembentangan slide berkaitan tentang memperbetulkan salah faham sekitar fahaman Wahabi. Ya. Kalau tidak silap, pada kuliah siri yang ketiga, ini siri yang keempat, kita telah masuk membincangkan perbezaan pegangan golongan Wahabi dengan umat Islam Ahlu Sunnati wal Jamaah pada masalah akidah, yang mana golongan Wahabi mereka berpegang dengan apa yang dikenali sebagai Tauhid Tiga. Ya, Tauhid Tiga iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah ataupun Ilahiyah dan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Sedangkan umat Islam Ahlu Sunnati wa Jamaah secara umumnya berpegang dengan sistem pengajian Tauhid Sifat 20. Ya. Jadi dari segi penyusunan ilmu, kedua-dua sistem pengajian Tauhid Sifat 20 dan juga Tauhid 3 adalah perkara bid'ah, ya, perkara baharu. Bermakna tidak ada penyusunan Tauhid Sifat 20 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penyusunan Tauhid 3 pada ketika itu, tidak ada. Ya, jadi kedua-duanya adalah bid'ah. Dan kita telah terangkan bahawa bid'ah pada kaedah penyusunan ilmu tidak menjadikan ianya salah. Sebagaimana misalnya sistem pengajian ilmu tajwid kita, lagi sekarang sudah ada qiraati, lagi ada sistem Baghdadi dan sebagainya, itu memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi memperelokkan bacaan Al-Quran itu memang sunnah Nabi dan para sahabat. Jadi begitu juga ilmu hadis, misalnya dengan pelbagai istilahnya, dengan hadis yang mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur, ada yang dinilai sahih, ada yang dinilai dhaif, ada yang dinilai hasan, ada yang dikatakan munqati', mursal, mu'dhal dan sebagainya, itu adalah bid'ah.
tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menjadikan ilmu hadis itu satu perkara yang bercanggah kerana isinya ada. Nah, demikianlah ilmu usul fiqh dan lain-lainlah ilmu. Kalau dari segi kaedah penyusunan, memang kebanyakannya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya ada atau tak ada. Jadi kita telah terangkan masalah dengan tauhid tiga, sebahagian daripada apa yang mereka pegang itu betul kena dengan Quran, sunnah dan ijma' ulama, sebahagian lagi tidak betul. Dalam tauhid rububiyah misalnya, yang betul di mana? Tauhid wahada yuwahhidu tauhidan. Di sini maknanya mengesakan. Mengesakan Allah daripada sudut rububiyah. Iaitu kita beriktikad, kita yakin tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang mentadbir, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, semuanya hanya Allah. Tidak ada selain daripada Allah yang berbuat itu, tak ada. Ya, yang mencipta selain daripada Allah tidak ada. Yang menyembuhkan penyakit lain daripada Allah tidak ada. Yang menghidup dan mematikan lain daripada Allah tidak ada. Yang itu betul. Yang itu selari dengan ajaran Quran dan sunnah. Dan itulah ijma' kesepakatan umat Islam. Yang itu wajib kita terima. Jadi, dalam kita itu katakan tidak menerima fahaman Wahabi, biar kita kenal di mana yang kita tak terima. Jangan kita salah faham, oh ini tauhid tiga adalah pegangan Wahabi, maka kita tolak semua. Yang macam tadi itu tak boleh ditolak. Yang kita tolak yang mana? Yang kita tolak adalah ketika mana ada dakwaan bahawa tauhid rububiyah itu ada kepada orang musyrik juga. Orang musyrikun, orang seumpama Abu Jahal, orang seumpama Abu Lahab, kalau setakat rububiyah mereka bertauhid. Nah, yang itu yang kita tolak. Kerana kefahaman yang sedemikian hanyalah salah faham terhadap ayat suci Al-Quran, ya. Itu kita telah jelaskan, ya, dalam kuliah ataupun siri yang lalu. Ini slide tak dan tak boleh buat dekat TV dah. Ha, kat TV je sebab kita tak ada nak kita tak connect lagi ke. Tak apa. Ya, dekat TV lah. Ya. Pakat tengok TV semua. TV boleh. Belakang tak boleh pula tu. Ha, tak apa. Dalam TV ni tapi dalam start tak ada pasal lah. Itulah pengajarannya. Kabel dalam kehidupan tu penting. Ha, tak kena kabel tak jadi. Ini kita cuba kabel lain lah ni, kabel TV. Tak apa, untuk kita jimatkan masa, biar yang bahagian teknikal uruskan. Kalau keluar, kita boleh tengok. Kalau tak keluar pun, kita boleh dengar sebagaimana biasanya. Baik. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah juga kita telah sempat terangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu bahawa setakat mengesakan Allah sebagai ilah. Apa makna mengesakan Allah sebagai ilah? Yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Bahkan haram menyembah selain daripada Allah. Bukan saja haram menyembah batu-batu, kayu-kayu, pokok, bukit, busut dan sebagainya. Bahkan menyembah makhluk yang mulia juga adalah haram, ya. Kalau ditakdirkan ada orang sembah malaikat, maka itu adalah haram, syirik. Kalau ada orang sembah Nabi, itu adalah haram dan syirik. Tauhid uluhiyah maknanya yang berhak disembah hanya Allah. Ha, yang ini betul. Yang ini tak boleh kita tolak sekali-kali. Ini kena sangat dengan ajaran Quran, kena dengan sunnah Nabi SAW, kena dengan ijma' umat Islam, ya. Bahkan itulah intipati risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kita tolak adalah bila mana berdasarkan tauhid uluhiyah ini, golongan Wahabi mendakwa bahawa sesiapa yang mengamalkan tawassul, orang itu menyembah lain daripada Allah. Sesiapa yang mengamalkan istighosah, menyembah lain daripada Allah. Sesiapa yang mengamalkan tabarruk, ambil berkat, orang ini dah menyembah lain daripada Allah. Yang itu yang kita tak terima. Kenapa? Kerana amalan tawassul
Tabarruk, istighosah ini adalah amalan yang masyru', maknanya amalan yang diiktiraf oleh syarak. Makanya melarang, apatah lagi kalau sampai mensyirikkan amalan-amalan ini, itu jelas terkeluar daripada fahaman ahli sunnati wal jamaah. Bab tawassul kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu, seingat saya kita akan masuk menerangkan tabarruk dan juga istighosah. Baik. Tabarruk daripada perkataan tabarroka ya tabarroku. Tabarrukan maknanya mengambil barakah. Apa dia barakah? Orang Melayu kata berkat. Nanti tak berkat. Kalau kita buat macam ni, barulah hidup kita berkat. Berkat-berkat ini daripada barakah. Apa dia barakah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi bila hidup itu berkat, walaupun sedikit, tapi kebaikannya banyak. Tapi kalau tak berkat, walaupun banyak, tapi tak ada kebaikan. Ataupun bahkan membawa keburukan. Jadi tabarruk ini, kita mengambil kebaikan daripada sesuatu. Yang itu berlaku kekeliruan. Yang mana dianggap ambil berkat ini oleh sebahagian dikatakan syirik. Contoh ya, kita dapat misalnya peluang mendapat rambut Rasulullah SAW. Ya. Maka kita ambil berkat, misalnya kita rendam rambut itu dalam air, lalu kita minum air rendaman rambut Nabi SAW. Yang itu sebahagian dia kata tak boleh. Syirik tu. Sebab kamu ambil kebaikan daripada makhluk. Mensyirikkan itulah keliru. Kerana mengambil kebaikan daripada makhluk ini tidak dilarang atas dasar sebab musabab. Ya, boleh kita itu mengambil kebaikan daripada makhluk, bahkan menjadikan makhluk itu sebagai sebab kepada kesembuhan, itu tidak syirik. Saya bagi contoh ya. Ini mungkin tidak ada kaitan dengan tabarruk secara khusus, tetapi ianya ada kaitan dengan jadi dia pun kena tengok sana. Tak apalah. Pelik pula. Kecuali saya pergi duduk situ. Tak apalah ya. Kalau perlu tengok, tengok, tak perlu tengok pun dengar saja. Ya. Audio visual ni dia ada kelebihan, biasanya kalau ada visual sekali kita cepat ingat, itu saja. Tapi kalau setakat audio pun sudah memadai ya. Tak apalah, sambil-sambil tengok sana ya, boleh kita dengar juga huraian dia. Baik, kembali kepada masalah tabarruk ya. Mereka menganggap tabarruk ini syirik kerana kita mengambil kebaikan daripada makhluk ya. Sepatutnya kebaikan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Punca mereka jadi keliru kerana mereka gagal membezakan antara sebab dan hakikat ya. Bila kita katakan hakikat, betul, memang tidak ada yang boleh beri kebaikan kepada kita melainkan Allah sahaja ya. Dalil firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, ini perintah kepada Nabi SAW, la amliku li nafsi, saya tidak milik untuk diri saya sendiri naf'a, sebarang bentuk kemanfaatan, wala dharra, dan sebarang kebolehan untuk menolak mudarat, saya tak milik. Makna Nabi SAW secara hakikat sebagai makhluk tidak boleh bagi kebaikan dan keburukan sebagai makhluk. Illa masya Allah, ada sambungannya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya bila Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab, maka memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebab kepada kebaikan yang banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab rahmat kepada sekian alam. Jumhur mufassirin mengatakan termasuk orang kafir tempias rahmat daripada kedatangan Nabi SAW, iaitu mereka tidak lagi diazab dengan azab sebagaimana yang ditimpa kepada umat yang terdahulu. Sebahagian ahli tafsir kata tak, rahmat Nabi itu hanya kepada orang Islam, tapi jumhur kata tak, orang bukan Islam pun tempias juga rahmat itu. Itu daripada sudut mana? Daripada sudut asbab. Maknanya Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW sebab kepada kebaikan. Jadi itu tabarruk. Kita dapat berkat daripada Nabi SAW.
Kemudian lagi contoh ya, bagaimana kekeliruan ini boleh membawa kepada fatwa yang keliru, yang mana ada sebahagian daripada umat Islam termasuk di negara kita menfatwakan bahawa mengamalkan selawat syifa adalah perbuatan yang salah, bahkan syirik. Ya, bila kita mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, ha, itu datang nama syifa tu, wa nuril absari wa diaiha, atau dengan lafaz yang seumpama dengannya sehingga akhir selawat, pertama mereka larang kerana bid'ah. Bid'ah kita telah jelaskan ya. Yang kedua adalah kerana syirik. Kenapa syirik? Kerana dalam selawat itu kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah syifa kepada tubuh badan. Mana kalau kita sakit, Nabi itu jadi penyembuh. Dia kata mana boleh? Yang menyembuhkan penyakit Allah. Kalau kamu katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan, bermakna kamu telah menyamakan Nabi dengan Allah. Menyamakan Nabi dengan Allah syirik. Nah, di situ keliru. Kerana dia gagal membezakan syifa bila kita nisbah kepada makhluk, apakah makna dia, dan syifa bila kita nisbah kepada Allah, apa makna dia. Bila kita nisbah kepada Allah syafi yang menyembuhkan ya, kita minta Allah supaya sembuhkan, isfi, ya Allah sembuhkan, itu hakikatan, itu secara hakikat memang yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, sebab yang mendatangkan penyakit pun adalah Allah. Tapi bila kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk, maka itu atas jalan asbab. Maknanya kita kata makhluk ini adalah sebab kepada kesembuhan. Sebab ni sesuatu yang berlaku dahulu. Misal kita kata makan sebab kepada kenyang. Kenapa? Kerana berlaku makan, barulah berlaku kenyang. Biasanya begitu. Tapi kalau memang kita iktikad makanan itu mengenyangkan, bukan Allah yang mengenyangkan, itu syirik. Ataupun Allah mengenyangkan bersama-sama dengan makanan pun syirik. Tapi bila kita sebut syifa atas nama asbab, itu bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Menisbahkan kesembuhan kepada makhluk, Rasulullah sendiri buat. Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari juga, kalau tak silap saya, Nabi SAW memberitahu al-habbatu sauda'u syifa'un li kulli da'in ilal maut. Aukama qala sallallahu alaihi wasallam. Habbatu sauda, makhluk, jelas ya. Habbatu sauda kita semua tahu, bahasa Melayu dipanggil apa? Jintan ya, jintan hitam. Syifa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyembuh. Likulli da'in, untuk setiap penyakit, ilal maut, kecuali mati. Ya, kalau dah mati nak rawat apa lagi? Tapi selagi belum mati boleh disembuhkan oleh jintan hitam, habbatu sauda. Syirik. Kalau syirik mustahil diucapkan oleh Rasulullah SAW. Takkanlah Nabi ucapkan kalimah syirik, mustahil. Jadi maknanya boleh kita nisbahkan sembuh itu kepada makhluk, tapi atas jalan asbab. Maknanya jintan hitam itu Allah jadikan sebab kepada kesembuhan. Itu pun kata para ulama, kullu di situ maknanya kebanyakan. Menjadi penyembuh kepada kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit yang dirawat dengan habbatus sauda tidak sembuh. Ya, baik. Jadi tabaruk yang diamalkan oleh para nabi sendiri, misalnya Nabi Yaakob alaihissalam ambil berkat daripada baju seorang nabi yang lain, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, untuk masalah mata. Ya, padahal Allah boleh sembuhkan tanpa apa-apa. Allah tidak perlu pada wasilah. Allah boleh mengenyangkan kita tanpa makan. Ya, Allah boleh menjadikan sesuatu terbakar tanpa api. Allah boleh menyembuhkan orang tanpa ubat. Jadi baju tak ada apa-apa, makhluk. Tapi atas dasar usaha ikhtiar, sebab musabab, Nabi, seorang Nabi mengambil berkat daripada baju seorang Nabi sehingga sembuh mata. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW membahagi-bahagikan rambut baginda di kalangan sahabat. Ya, bila Nabi SAW tahallul, rambut yang dicukur itu Nabi suruh dibahagikan kepada para sahabat. Apa sebab? Liyatabarraku bihi, supaya sahabat boleh ambil berkat dengannya. Dan memang sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang
Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus gelarannya, juga meletakkan tiga helai rambut Nabi SAW di dalam kain serban dan memberitahu bahawa semenjak daripada beliau letakkan rambut Nabi SAW, senantiasa Allah memberi kemenangan dalam peperangan. Itu namanya ambil berkat. Yang bagi kemenangan rambut atau Allah? Allah. Tapi ambil berkat dengan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil berkat dengan air zam-zam, ambil berkat dengan pakaian orang soleh, itu dilakukan oleh para sahabat yang meminta selendang Nabi SAW, ya, pakaian selimut Nabi SAW diambil berkat oleh para sahabat. Jadi itu tidak syirik. Itu sahaja perbezaan dalam masalah tabarruk. Yang lebih serius adalah istighosah. Istighosah yastaghisu maknanya minta tolong. Ya. Jadi kita ambil yang sepakat dahulu, ya. Sebab antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan Wahabi ni masih banyak persamaan. Bukan semuanya bercanggah antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah, semua tak ngam, tidak. Bahkan kalau kita kaji-kaji tengok, boleh jadi percanggahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah lebih banyak lagi berbanding dengan Wahabi. Maknanya Wahabi itu lebih hampir dengan Ahli Sunnah wal Jamaah berbanding kalau Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Tetapi ada tempat-tempat yang kita perlu terangkan kepada masyarakat, oh, bahawa pegangan Wahabi dalam masalah ni tak betul. Jadi dalam masalah istighasah, meminta tolong, yang sepakat antara golongan Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah meminta tolong kepada Allah. Kita meminta tolong kepada Allah, sepakat umat Islam, tak kisah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Wahabi, menganggap perbuatan itu perbuatan yang baik, bahkan dituntut supaya kita itu minta tolong kepada Allah. Iza sta'anta, kata Nabi SAW, fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Ya, itu prinsip asas yang disepakati. Kesepakatan yang kedua antara golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi adalah meminta tolong kepada selain daripada Allah, yakni meminta tolong kepada makhluk, ada yang boleh masyru', dibenarkan oleh syarak, ada yang haram, bahkan syirik. Itu sepakat, ya? Kalau minta tolong pada makhluk, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ahli Sunnah wal Jamaah kata macam itu, Wahabi juga kata benda yang sama. Berlaku perbezaan di mana, iaitu ketika menetapkan minta tolong kepada makhluk yang macam mana yang boleh dan yang macam mana yang tak boleh. Ha, di situ berbeza. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, meminta tolong kepada makhluk yang boleh adalah kalau atas jalan asbab. Kita anggap makhluk ni sebenarnya tak boleh bagi apa-apa pun, tapi kita minta tolong kepada dia atas dasar kita itu meraihkan asbab. Kan dalam suratul Kahfi, bila Allah SWT ceritakan tentang Raja Zulkarnain, wa yas'alunaka an Zulkarnain kul sa'atlu alaikum minhu zikra inna makkannahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Zulkarnain ini kami kurniakan kepada dia sebab, maknanya jalan, jalan untuk dia jadi berkuasa itu Allah buka pada dia. Habis, fa'at ba'a sababa. Lalu dia ikut jalan tu. Jadi kita ikut jalan yang Allah buka tu dituntut. Allah buka jalan kalau nak kenyang makan, maka makan tu tidak syirik. Allah buka jalan untuk sembuh daripada penyakit, berobat, maka berobat tidak syirik. Ha, begitulah makanya Allah buka kepada kita tu jalan untuk dapat kebaikan melalui makhluk. Maka meminta tolong kepada makhluk atas dasar sebab boleh. Yang tak boleh adalah meminta tolong atas dasar menyembah. Memang kita anggap makhluk itu seolahnya Tuhan, makhluk itulah yang beri. Nah, ketika itu syirik. Baik minta kepada batu kayu bahan berhala, baik minta kepada manusia, raja, menteri, baik minta kepada dia yang masih hidup maupun yang telah mati, semuanya syirik sekiranya dilakukan atas jalan hakikat. Ha, dia memang dianggap makhluk itulah yang tolong dia. Atas jalan menyembah memang syirik. Tetapi di sisi Wahabi berbeza.
Di sisi Wahabi, meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup, iaitu boleh. Ya, kita minta tolong makhluk dan makhluk itu masih hidup, iaitu boleh. Tapi kalau kita meminta tolong kepada makhluk yang telah meninggal dunia, iaitu syirik. Dia panggil kuburiyun, penyembah kubur. Ya, kalau kamu minta tolong dengan Nabi SAW, kamu menyembah Nabi sebab Nabi dah wafat. Kalau kamu minta tolong dengan wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, kamu syirik. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani dah meninggal dunia. Ya. Tapi kalau kamu minta tolong dengan misalnya ulama-ulama yang hidup sezaman dengan kita sekarang, minta ulama itu doakan kebaikan, minta ulama itu ini dan itu, itu boleh. Sebab dia masih hidup. Ha, itu beza dia. Di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak ada beza. Kamu minta tolong kepada makhluk Allah itu hidup atau mati, hakikatnya dua-dua tak boleh bagi apa-apa. Yang hidup tak boleh tolong kamu, yang mati juga tidak boleh tolong kamu. Hakikatan. Tapi kalau sababan, sebagai sebab, kedua-duanya boleh Allah jadikan sebab kebaikan, makanya kedua-duanya boleh diminta pertolongan dan meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Ini pantang paling besar orang Wahabi. Kalau bab lain, kadang-kadang mereka masih boleh taqiyah. Jangan sangkakan Syiah saja pandai taqiyah, sebahagian daripada Wahabi juga pandai taqiyah. Ha, ada Wahabi yang straight forward, dia tak kira bid'ah, sesat, syirik, kafir, masuk neraka, halal darah, boleh bunuh misalnya. Ha, tu Wahabi macam tu senang sikit lah, senang nak cam, tapi keras lah. Ada Wahabi yang tak ada masalah, kita lapang dada, Syekh, ini benda khilaf. Ha, tapi sebenarnya kalau di belakang kita, dia tidak anggap khilaf, dia anggap kita ahlul bid'ah. Ha, itu namanya taqiyah. Tapi kalau bab meminta tolong kepada makhluk yang telah meninggal dunia, biasanya mereka tidak akan boleh taqiyah. Sebab mereka anggap ini perkara asas akidah. Mereka tetap akan fatwakan meminta tolong kalau kepada orang mati, hukumnya syirik. Walaupun dia bertaqiyah, yang bab itu biasanya dia tidak boleh taqiyah. Yang satu ni, istiwasah ni. Okay. Baik. Dilakukan oleh para sahabat, minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, dilakukan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, penyusun kepada kitab Fathul Bari, iaitu syarah kepada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, kisah seorang sahabat yang pergi ke makam Nabi SAW ketika musim kemarau di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu meminta tolong kepada Nabi SAW padahal Nabi telah wafat. Beliau berkata, Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu. Minta tolong supaya Nabi minta hujan. Nabi dah wafat. Lalu beliau terlelap di sisi makam Nabi SAW, didatangi oleh Nabi SAW di dalam mimpi, menyampaikan pesanan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menyampaikan salam. Jadi sahabat ini bangun daripada tidur, cerita kepada Sayyidina Umar apa yang berlaku, dan Sayyidina Umar hanya menitiskan air mata, menjawab salam daripada Nabi SAW dan mengatakan, saya tidak akan sekali-kali cuai menjalankan pesanan daripada Rasulullah SAW. Pertama, sahabat buat. Takkan sahabat tidak faham perkara yang syirik. Yang kedua, sahabat di kalangan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, juga mengiktiraf, tidak melarang perbuatan tersebut. Kalau syirik, pasti Sayyidina Umar dengan ketegasan beliau tidak akan tinggal diam. Sayyidina Umar sendiri tidak melarang perbuatan tersebut kerana semua umat Islam Ahli Sunnati wa Jamaah memahami bahawa makhluk hakikatnya tidak boleh bagi apa-apa manfaat, tetapi atas dasar sebab boleh dijadikan sebab kebaikan. Kata mereka, orang mati tidak boleh mendengar, itu bercanggah dengan sikap Nabi SAW. Nabi SAW bahkan bercakap dengan orang mati di kalangan kufar, di kalangan orang musyrikin. Nabi SAW
berkata kepada musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami dapati apa yang Tuhan kami janji kepada kami itu benar. Adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janji kepada kamu benar? Cerah Umar tanya, adakah Nabi SAW bercakap dengan bangkai? Nabi SAW menerangkan, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Maknanya mereka dengar sama macam kamu. Tinggal lagi mereka tidak mampu menjawab. Nak jawab balik ya tidak tu, secara umumnya tak mampu. Jadi jelas daripada percakapan Nabi SAW, dan Nabi bagi tahu mayat yang dikemumikan dengar derapan kasut atau selipar orang yang mengemumikan dia, meninggalkan jenazah dan sebagainya. Jadi tidak ada isu orang mati mendengar atau tidak mendengar. Secara akal dan syarak, boleh orang mati itu mendengar. Kerana orang mati hanyalah berpindah alam. Bukan kita orang materialistik. Orang materialistik mati dah, tak ada cerita dah. Ha, yang ada hanya hayatunad dunia, hidup dunia je. Mati dah tak ada hidup. Ha, tidak, di sisi kita orang yang beriman, mati hanyalah berpindah ke alam yang lain. Tidak menyekat orang itu boleh mendengar. Bahkan di sisi tokoh yang menjadi pujaan golongan Wahabi, boleh dikatakan tokoh nombor dua selepas Al-Imam Ibn Taymiyyah, iaitu murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitab Ar-Ruh meletakkan pendirian yang lebih hebat lagi. Kata dia, ruh apabila telah bebas daripada ikatan jasad boleh melakukan perbuatan yang jauh lebih hebat berbanding ruh ketika masih dalam sangkar jasad. Iaitu biasa dilihat, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, beberapa, dua atau tiga ruh orang mukmin mengalahkan ribuan tentera orang kafir. Maknanya di sisi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, ruh orang mati sampai boleh pergi berperang dengan izin Allah lah melawan orang kafir. Banyakkan ahli sunnah wal jamaah cuma mengatakan ruh orang mati boleh mendoakan kebaikan buat orang hidup. Jadi itulah yang bahasanya yang diharapkan oleh orang yang beristighosah dengan orang yang telah meninggal dunia. Dan lagi dalil bahawa kayu ukur bukan mati atau hidup adalah meminta tolong kepada orang hidup juga sebenarnya syirik kalau atas jalan hakikat. Ya, contoh ya. Orang yang jadi pengikut kepada Ayah Pin ketika Ayah Pin masih hidup dahulu, dan dia minta tolong kepada Ayah Pin, minta tolong dia pada Ayah Pin, itu syirik walaupun Ayah Pin masih hidup. Kerana bagi dia, dia minta tolong kepada Tuhan dengan i'tiqad macam tu, maka syirik walaupun Ayah Pin masih hidup. Makanya kayu ukur bukan hidup mati. Kalau kayu ukurnya hidup atau mati, tidak tolong orang hidup tidak syirik. Sebab itu kayu ukur dia mesti konsisten. Dan minta tolong dengan orang mati mesti syirik. Jelas, minta tolong dengan orang hidup juga boleh jadi syirik kalau dilakukan oleh penyembah-penyembah Ayah Pin, penyembah Tuhan Harun dan sebagainya, syirik. Dan tidak syirik sekiranya dilakukan dalam bentuk yang dilakukan oleh para sahabat, iaitu istighasah, biasanya meminta doa daripada orang yang telah meninggal dunia, kerana mereka di kalangan orang-orang yang soleh, atau kita husnuzon bahawa mereka adalah orang yang soleh. Jadi itu masalah tauhid uluhiyah. Akan pergi kepada tauhid al-asma wa sifat. Kita ada berapa minit lagi ni? Berapa kita insyaAllah? 8.40. Oh, ada banyak masa lagi. Ada 8 minit lagi. Okay, saya cuba huraikan masalah tauhid al-asma wa sifat. Asma plural, jamak kepada isim. Sifat dia dah jadi bahasa Melayu, dia plural jamak kepada sifat. Kalau satu sifat, kalau banyak sifat. Jadi pada asas belajar nama-nama Allah, memahami nama-nama Allah, belajar sifat Allah, memahami sifat Allah itu bagus. Itu ada persamaan pun dengan ahli sunnah wal jamaah buat benda yang sama. Kita belajar sifat Allah, kita belajar nama Allah. Yang berlaku masalah dengan golongan Wahabi ialah mereka dalam masalah asma' wa sifat, mereka memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan cara yang membawa kepada menisbahkan kepada Allah SWT benda yang tidak layak dengan Allah, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk atau memberi makna Allah berhajat kepada makhluk. Yang itu yang kita tolak. Ya.
biasanya melibatkan ayat mutasyabihat, ya, ayat yang ada kesamaran. Misalnya apabila berdepan dengan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'ashistawa. Tuhan yang Rahman di atas arasy, dia istiwa. Nah, jadi sebenarnya sama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi menerima istiwa. Istiwa itu tidak ditolak. Ya, kerana Quran yang sebut. Mana boleh tolak? Quran yang bagi tahu. Yang berlaku perbezaan adalah apa makna istiwa. Bila kata Allah di atas arasy dia istiwa, apa makna istiwa? Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendekatan yang popular. Yang pertama, pendekatan kebanyakan salaf. Kebanyakan sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in, pendekatan tahwid. Tahwid maknanya mereka serahkan makna itu kepada Allah. Ha, istiwa, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa makna istiwa. Atau paling-paling salah mengatakan istawa, istiwa'an yaliku bihi jalla jalalu. Allah istiwa, iaitu istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana istiwa yang layak dengan Allah? Wallahu a'lam. Macam mana itu sendiri sebagian salah mengatakan bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya macam mana istiwa, macam istiwa itu bid'ah. Bid'ah dengan kata-kata bid'ah yang tidak elok. Kholaf, mereka akan meletakkan, mengalihkan daripada makna yang tak layak pergi kepada makna yang dari segi bahasa ada. Istawa, tak silap saya, ada 14 atau 15 makna. Salah satu daripada makna istawa adalah istaula. Istawa ala ay istaula ala, menguasai. Maka sebahagian kholaf menafsirkan istawa dengan makna istaula. Allah menguasai arasy. Adakah benar Allah menguasai arasy? Benar. Pasti ke makna itu yang dikenalkan dalam ayat tu? Tak pasti. Sebab ayat mutasyabihat. Tinggal lagi dengan dimaknakan istawa tidak bercanggah dengan akidah. Wahabi? Wahabi kata istawa maknanya jalasa wastaqarra. Istawa makna Allah duduk dan menetap di atas arasy, tapi dengan cara yang tak sama dengan makhluk. Ha, di situ kekeliruan. Sebab duduk itu sendiri makna zahirnya tidak layak dengan Allah. Maka bila dikata duduk yang tak sama dengan makhluk, dia tidak menyelesaikan masalah. Duduk itu sendiri, zahir daripada makna duduk adalah memberatkan jasad pada bahagian punggung. Itu namanya duduk. Tak kisahlah duduk bersila, duduk bertimpuk, duduk apa. Dan kalau memberatkan jasad pada bahagian kaki, namanya berdiri. Memberatkan jasad belakang, namanya berbaring. Ha, maka makna zahir itu sudah tidak layak dengan Allah. Makanya tidak ada salafus soleh yang memaknakan dengan duduk. Kalau ada pun itu riwayat yang palsu, yang dinisbahkan pada salafus soleh secara palsu. Nah, dengan makna duduk tidak ada. Jadi mereka keliru di situ, ya. Saya nak huraikan tempat keliru ni. Sebab kadang-kadang kita kasihan, ya, kawan-kawan kita ni, mereka ada ilmu tapi mereka keliru. Ya, saya tengok kebanyakan kawan-kawan yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia kata kami ikut akidah salaf. Nah, kami bukan Wahabi. Kami ikut salaf. Salaf tidak takwil. Ayat mutasyabihat, salaf tidak takwil. Kami salafi, kami ikut salaf. Bila salaf tidak takwil, maka kami tidak takwil. Istawa maknanya duduk. Okay. Ada benar, ada batil. Benar bila dikata salaf tidak takwil, ada benar dia. Batil bila dikata istawa maknanya duduk. Cuba lihat, ya. Apa makna takwil? Salah tidak takwil. Apa makna tidak takwil? Takwil boleh jadi makna tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, kau bagilah Abdullah bin Abbas ini dia faham dalam bab agama dan kau ajarkan dia takwil. Takwil di situ maknanya tafsir. Jadi salah tidak tafsir ayat mutasyabihat. Itu betul. Takwil boleh jadi maknanya sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadiri ila zihni ila ma'nan akhar lidalilin yaqtadi hadhas sarf. Alih satu lafaz daripada makna yang zahir, kita alih kepada makna lain. Kenapa alih? Kerana ada dalil yang menuntut supaya kita alih. Saya selalu bagi contoh yang mudah faham. Kalau orang Arab kata ra'aitu asadan,
saya lihat seekor singa, kita faham singa itu binatang. Tapi kalau ada dalil, misalnya orang Arab kata ra'aitu asadan yakhthubu 'alal mimbar, saya telah melihat seekor singa berkhutbah atas mimbar, maka tak boleh lagi difahami binatang. Kerana khutbah atas mimbar itu dalil bahawa makna zahir tidak dikehendaki. Manusia lah yang berkhutbah. Habis kenapa kata singa? Macam singa lah berkhutbah. Memang tak ikut tag lah. Kiri kanan dia langgar. Ya. Ya, jadi itu adalah namanya majaz. Masalah mereka, mereka kata tidak ada majaz. Sedangkan Quran dalam bahasa Arab, bahasa Arab daripada awal sebagaimana bahasa-bahasa yang lain juga ada makna yang hakikat, actual, ada makna yang majazi, metaphorical. Jadi salah takwil tak? Tengok. Kalau dengan makna tafsir, kebanyakan salah tidak tafsir. Kalau dengan makna alih makna, semua salah dan khalaf alih. Salah alih daripada makna kepada makna yang mereka serah kepada Allah. Khalaf alih daripada makna zahir kepada makna yang sesuai dengan akidah. Lepas daripada lawan azan, insyaAllah saya sambung sedikit dan buka kepada soalan, ya, sekiranya ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Baik, saya sambung lagi sedikit sebelum kita buka kepada soalan. Saya akan jawab sekiranya mampu, minta tangguh sekiranya tak mampu. Masalah kekeliruan yang berlaku di kalangan golongan Wahabi, bila mana mereka memahami perkataan salaf tidak takwil dengan kefahaman yang keliru. Salaf tidak takwil maknanya salaf tidak tafsir. Istiwa apa makna pun kadang salah marah, jangan tanya. Paling-paling serah pada Allah. Itu makna tidak tafsir. Tapi kalau makna takwil itu alih daripada makna yang zahir, salaf takwil. Tapi ijmali, takwil secara umum. Adakah istiwa makna duduk? Tak, dialih.
Habis kalau bukan makna duduk, apa makna dia? Serah pada Allah. Itu ni takwil ijmali. Khalah takwil juga. Alih daripada makna yang tak layak, iaitu istawa makna duduk. Habis apa makna yang sesuai di situ adalah istaula, menguasai. Tapi kedua-duanya takwil. Alih daripada makna yang tidak layak. Dan kalau tidak ditakwil, pertama kita ignore, kita tak peduli nature bahasa. Nature bahasa tidak semuanya dengan makna hakiki. Ada yang makna hakikat, ada yang makna majazi, ya, makna yang metaphorical. Baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa lain, bahkan dalam Al-Quran, kalau tidak takwil akan jadi percanggahan. Mereka kata, kami beriman Allah di atas arasy. Kita kata tak boleh, arasy tu makhluk Allah. Mengatakan Allah di atas makhluk dia tak betul. Ya. Ha, kami apa yang Quran kata kami ikut? Quran yang kata Allah di atas arasy. Baik. Tidakkah Quran juga kata wahwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Taala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada? Apa makna bersama? Zahirnya adalah dengan zat. Kalau kamu katakan bersama dalam ingatan, bersama dengan apa, itu majaz. Itu metaphorical. Bersama dengan zat itu batil. Allah bersama dengan kita dalam surah An-Na'im. Kita balik ke rumah, Allah bersama dengan kita di rumah. Kita bawa kereta, Allah dalam kereta. Kita masuk tandas, Allah dalam tandas. Itu batil. Makanya tak boleh difahami dengan makna zahir. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Lupa makna zahirnya, dah tak ingat. Adakah layak dengan Allah Ta'ala? Allah cerita makhluk, lepas tu Allah dah lupa makhluk dia. Itu sesuai dengan manusia. Manusia lupa. Nah, tetapi Allah lupa? Tak. Kena ditakwil. Kena dialih kepada makna yang layak, iaitu Allah tidak peduli kepada mereka. Kerana mereka di dunia tidak peduli kepada perintah Allah. Lalu di akhirat Allah azab mereka digunakan nasiah. Padahal nasiah asal maknanya lupa. Dan lagi akan saling bercanggah. Mereka juga memahami hadis Nabi SAW dengan makna yang zahir. Nabi SAW bagi tahu 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan turun ke langit dunia itu adalah gambaran betapa hampirnya rahmat Allah pada masa itu. Pada masa 1/3 malam itu, orang yang memohon ampun, Allah ampunkan. Orang yang berdoa, Allah perkenankan. Kerana hampir rahmat Allah, perkenan Allah pada masa itu. Kata mereka, tidak. Turun, maknanya turun. Turun maknanya daripada atas ke bawah. Jadi pada 1/3 malam, Allah berada di langit dunia. Allah daripada atas, turun ke langit dunia. Sebab itu yang hadis kata. Jadi kalau begitu, mana satu yang betul? Kamu kata Allah atas arasy. Sekarang kamu kata Allah di langit dunia. Ya, tapi Allah di langit dunia hanya pada 1/3 malam. Lain daripada 1/3 malam, Allah di atas arasy. Baik, 1/3 malam itu bila? 1/3 malam itu adalah pada setiap detik di tempat yang berbeza. Pada tempat-tempat yang berbeza dalam alam ini berlaku 1/3 malam. Sekarang 1/3 malam di satu tempat. Bukan di tempat kita sekarang, belum lagi. Di tempat lain, ianya adalah 1/3 malam. Maka oleh kerana 1/3 malam itu adalah setiap detik di tempat yang berbeza, kalau difahami secara zahir, maknanya Allah senantiasa di langit dunia. Bila masa Allah di arasy. Nah, jadi ini adalah yang dikatakan akidah yang bid'ah. Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya bukan daripada sisi Allah, nescaya kamu, mereka akan dapati contradiction yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Sesama akidah dia bercanggah. Kerana kononnya menolak majaz, tidak mahu semuanya mesti dengan makna hakiki, itu tak betul. Bahkan wajib ayat-ayat Quran ini ditakwil, dialihkan maknanya sekiranya dalil mewajibkan demikian. Yang membawa pada makna yang tidak layak pada Allah, Allah lupa, ya, dan sebagainya, itu ditakwilkan dengan makna yang sesuai. Dan terakhir sebelum saya buka pada soalan, sikap golongan Wahabi dalam masalah ayat mutasyabihat ini sama seperti orang yang hatinya zaid, ada bengkok. Dalam ayat Al-Quran Allah terangkan wa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili.
Adapun orang yang hati dia bengkok, bila dia berdepan dengan ayat mutasyabihat, dia ikut yang mana yang sama-sama tu. Tasyabahat tu, yang ada persamaan tu, dia ikut yang tu. Kenapa? Ibtira al-fitnah. Cari gaduh. Cari perbalahan. Cari pertikaian. Padahal ulama ahli sunnah wal jamaah selama ni dah aman dah. Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah tidak berhajat pada tempat, dah selesai. Dia ikut yang sama-sama jadi bergaduh. Wa ibtira'a ta'wili, dia nak cari juga tafsir, nak letak juga makna tertentu sedangkan itu tidak dituntut. Orang yang beriman menurut kata kullu min indillah. Mutasyabihat muhkamat semua daripada Allah, kita beriman. Tak perlu kita nak tafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu, kerana yang menjadi umul kitab, yang menjadi pegangan adalah yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un dan sebagainya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak berhajat kepada alam termasuk araf dan sebagainya. Itu selesai. Jadi selesai kita secara ringkas masalah tauhid sifat 20 yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah dan tauhid 3 yang dipegang oleh golongan Wahabi. Untuk siri akan datang, insyaAllah kita akan pergi pada tajuk-tajuk yang lain. Sementara itu, kalau ada sebarang soalan yang mampu saya jawab, sila ajukan. Silakan kalau ada. Baik. Jadi akan datang kita akan cek tajuk yang seterusnya. Saya jangkakan kalau ini siri yang keempat, kalau betul nak bagi tuntas lah ya pembincangan kita dalam masalah Wahabi ini dengan waktu kuliah maghrib, insyaAllah siri ketujuh kita boleh tutup. Maknanya ada lebih kurang 3 siri lagi untuk kita tuntaskan perbincangan, memperbetulkan salah faham sekitar pegangan Wahabi. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'ata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.